Pantai Kuala Matu. Oh, ada gelanggang futsal, masih buat benteng ni semua. Nampak gaya, masih under construction lah tempat ini. Masih belum siap renovation. Tu banyak tempat kedai makan-makan nanti. Jom sana. Jom kita tengok. Wah, ni memang kena ombak ini. Padang futsal tepi pantai terus. Tak tahulah sesuai ke tidak. Nampak gaya macam tidak tahan. Kena hakisan. Melainkan buat tembok dululah. Ha. Tapi dia punya pokok-pokok sini memang cantik lah. Ha. Sekarang bulan 12. Ha, tengok. Hakisan sampai sini sudah. Kita tengok dulu macam mana sini. Apa mereka tengah buat. Kita ikut jalan main road sana tadi. Mereka tengah buat benteng lah. Tengah buat benteng. Itu dia. Benteng di sana. Tengah buat benteng. Kita tengok pantai dia sini. Ah, itu tempat yang akan ada atau parking ke gerai makan. Tapi air sudah sampai sini. Ini baru bulan 1 ni. Ah, tengok. Boleh tahan. Ni gelanggang futsal ni. Kenapa tak buat sebelah sana? Hai, tak faham saya. Yang paling penting sekali buat benteng dia dulu. Jom kita tengok sini. Tengok dia punya ini. Oh. Oh, tumbuh. Ni sudah sengit sudah. Nah, kita tengok sini. Oh, itu dia punya kuala lah. Dia punya kuala. Kita tengok apa ada di sini. Ah, tu ada projek kat sini. Tak tahu macam mana mereka punya projek. Tapi nampak gaya. Hakisan agak teruk lah sini. Tengok simen. Katanya sini maybe tempat parking ke apakah dulu. Tak tahulah. Tapi sini simen sini sudah nampak. Sudah pecah lah. So sini maybe tempat kaul, kaul matu. Tapi nampak gaya perlu cari tempat lain lah. Tengok sini. Rasanya sini mau buat gerai. Mau buat gerai. Tapi sini pun hakisan teruk sudah sini. Ini ada letak batu. Tak tahu mampukah bertahan batu ini. Kita tidak tahu. Kita tunggu dan lihat. Pantai Kuala Matu. Inilah Pantai Kuala Matu. First time saya pergi sini. Oh, ada anak anjing. Itu ada anak anjing di situ. Ha. Mungkin dia jaga tempat ini. Anyway, kita balik dulu. Pantai dia taklah cantik sangat saya rasa. Macam jadi tebingan sudah ini. Mungkin masa ini air pasang. Kalau air surut saya tidak tahulah. Itu pun sudah nampak ada pokok-pokok tumbuh. Lama-lama dia nanti membesar. Boleh, maybe boleh jadi benteng lah. Boleh jadi benteng, bagus. Tanam lagi banyak-banyak pokok situ. Tanam banyak-banyak. Itu salah satu strategi dia. Biar alam semula jadi yang melawan alam semula jadi. Tapi kalau ni buat betul-betul, syok enggak main futsal tepi pantai. View tepi pantai, nampak laut sini. Tapi kena buat properly lah. Ni nampak gaya, nampak gaya macam ada alang-alang sekitar. Kan? Okey. Nampak gaya Pantai Kuala Matu ini masih banyak dalam development. Siapa naik atas sini sudah agak tidak untung ini. Masih perlu banyak naik taraf lah. Tapi memang nampak, memang nampak orang tengah buat benteng sana. Tengah buat
Construction. Harap cepat siap. Oke, terbaik. Ini dia Ice Hydroponic Farm. Jom di Matu. Kita mau tuai sendiri. Tuai sendiri sawi-sawi dengan salad, itu dia. Ah, jom. Ayam main batu dulu. Jom pergi sana. Ah. Okey. Oh, ada fish. Ya. Dia kan tak tahu kan. Petik sendiri lah. Petik sendiri boleh. Petik sendiri. Ambil salad. Eh, sama sama je lah. Sama je. Ben, what color kit lah. Oh. Oh, man tu inan lebih gay ah. Ya, man. Oh, bak bakul. Dia kan tapi gay. Akat tu mak. Akat sekali ke makar kah? Tapi no kan pasu bilum ni. Oh, lah lah je contoh ya. Menurut kami salah. Contoh alat tahu enggak? Enggak mai. Oh, sekali gembok bilum ya? Ya, sekali gembok bilum. Oh, kerja lalu lah. Eh, wayang dah. Oh, okey okey. Ya, ge umit. Okey. Ah ya. Okey, kita ambil yang sudah masak ah. Oh. Okey okey. Okey. Petik sekali macam ini terus ah. Okey. Alright. Masuk YouTube eh. Viral eh. Nak juga. Ah, tu. Tu dengan mami. Mami aja. Tu tu. Mai kenal lah. Dia jenak kek lah. Ah, jenek, jenek kek lah katanya. Sakai eh jenek kau merau asal kau? Kakak kau kah? Ah, kakak aku kau. Masalah tak agak kit, agak pohon. Legah set ah. Ada. RM3 sepon ah. Oh. Daripada mulai gak no eh. Pilih warna wak tidak ada daun tu. Ayah diganti. Diganti. Awak tidak di daunnya. Memang ikut dulu tu kan ada. Dua gulung tu kan ada. Dia memang makan lau ni dia. Oh. Dia lau eh. Minggu kan lah. Hujan minggu je. Oh. Dia memang dia makan lau. Jadi dua pegau jimit kan ada. Oh. Pas patut jen kerja lah. Patut jen besar bulat lah. Macam rambut yang dikit. Haa. Eh, mencari matahari eh. Saya matahari ya. Kau boleh buat. Dan cuaca tak menentu juga. Okay. Jom. Pusing. Mana pilih yang? Tu cik lagi. Yang sebelah ni. Yang sebelah ni. Yam, sini Yam. Oh ye. Yeah. Sini. Sini. Tu Ayo, sini masuk. Boleh? Nih, dia diangkat. Beratnya mayam. Wah, ini dia. Kami mau metik daun salad. Nih, yam, salad.
Ini dia tengah mencari mencari habuan. Siapa kah ini? Ambil ni. Kakak ambil ah. Ni ambil ambil ni ni ni. Ambil. Ambil aja ambil macam tu je ambil pakai ambil dari bawah. Bawah. Ini ambil pegang. Tak cantik eh. Merah tu ambil banyak sikit dah. Hijau dan dah tu tadi banyak. Merah tu lala rosa kan tu. Lala rosa. Lala rosa menuju. Oh. Lala bionda. Hah? Lala bionda. Lala bionda. Oh. Nama saya import lah. Import. Masalah lokal. Tak ada sama. Mesej kan. Ah, ni lala rosa lagi. Ah tu satu lagi. Tu. Eh, sawi. Sawi panjang, sawi pahit. Oh. Sawi panjang elegan itu. Sawi pahit tu umit ya. Elegan. Oh, tu inan dah. Oh, sama sama. Okey, okey. Wah, kehijauan nyam. Nah, ini sawi pahit dengan sawi panjang. Beli ekstra sikit bagi dia orang kat kampung nanti. Ini dia. Ayam. Ah. Wah. Besarnya. banyak sudah mereka ambil. Ah. Ah, apa kembang mata? Kembang mata. Tengok sawi, tengok salad. Fresh. Fresh dari ladang. Ha. Tengok salad boleh tengok. Ah, ini ada sungai. Ada sungai sebelah sini. Ah. Ayam. Ayam nak dengan daddy. Ayam nak dengan daddy. Nak akad. Oh, tengok. Cik Yam ni tak angkat pula. Turun pula. Jangan-jangan. Usak nanti, usak nanti. Jangan-jangan. Ah, dah. Ah, dah. Jom. Tunggu Ami. Jom. 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 Jom, jom. Jom, jom. Wah. Ada orang guide sini tadi dia tunjuk bagi tahu mana yang boleh petik, macam mana upaya yang cantik. Ha, cantik ini. Tengok ini. Fresh. Fresh. Macam di kamera. Ni fresh. Ha, tengok dari dekat. Ha, macam mana upah dia fresh. Ini dia punya sistem ni semua. Ha, jom jom jom. Ha, jom. Ha, jom bayar bayar jom. Ha, tengok. Yang lala rosa ini. Ha. Ha. Sini. Semua RM3 satu yen ya. Sawi, sawi. No, timbang kilo. Oh, sawi timbang kilo. Salad dua tadi satu no apa? Satu rumpun lah. Ah, satu pohon RM3. Ah. Murah. Kalau dekat mall, hoiya. Mau RM12 itu. So, sini lagi berbaloi. Dah, settle. Kakak, bye-bye. Selamat labik tugun lebuk lalau. Rumah panjang Melanau, Kampung Sok Matu. Ini dia.
di Kampung Sok. Rumah panjang Melanau ini berusia lebih daripada 100 tahun dan ia adalah pada masa ini merupakan yang tunggal di Sarawak bagi masyarakat Melanau di seluruh dunia. Ikut sejarah, asalnya rumah panjang ini hanya mempunyai 4 pintu. Dibina sekitar tahun 1872 dan pada tahun 1888 bilangan pintunya telah ditambah menjadi 26 pintu semuanya sehingga sekarang. Ruang wal berada di tengah rumah sebagai tempat beristirahat. Rumah panjang ini dibina secara mufakat oleh penduduk setempat, 210 kaki panjang, 40 kaki lebar. Struktur diperbuat pada kayu belian, sementara atap dan dinding menggunakan daun rumbia. Sebelum agama Islam, penduduknya berfahaman animisme, liko. Menurut pecahan setempat, sejak-sejak baik pulih bangunan ini hanya boleh dilakukan oleh penghuni yang dilahirkan di rumah panjang ini saja dan siapa yang melanggar adat ini akan ditimpa musibah. The one and only sumbangan MD-MD Matu. Ha, selamat labik tugun lebuk lalu. Ha, itu bahasa Melanau lah. Ha, ni dia. Ha, tengok depan ni jalan dari situ tadi. Ash Hydroponic Farm. Sini ada sungai. Ha, kita boleh tengok sungai sini. Oh, ni rumah panjang. Kita tengok jambatan sini. Ada apa? Just santai-santai, ambil angin, tengok sungai. Musim hujan. Oh, ni sungai dia. Tu dia. Nature at its best. Ni rumah panjang. Ha, di sini kita boleh nampak lagi panjang. Dari sini sampai ujung sana. Ujung sini. Inilah rumah panjang. Sini ada tandas awam. Ah, tandas awam. Oh, sana kubur, kubur Islam. Jom kita naik atas. Kakak, adik nak naik atas nak? Jom. Slow. Boleh. Ni orang Melanau mana ni? Ni keturunan Melanau. Ni keturunan Melanau ni. Ni rumah panjang kita dulu-dulu. Labik lagi ada nuan masa abai. Selamat mulik. Masih under. Oh, tengok bumbung dia sudah nampak sudah di repair dengan atap zinc. Oh, ini dia. Oh. Tengok dari atas ni. Ni tengok sungai. Sini ya sini. Yam. Oh, ni kampung, untuk kampung. Di situ. Ah, yam. Oh, tu ada jambatan tak? Jambatan rumah-rumah. Sini banyak rumah naik tinggi lah. Sebab banjir dan di tepi sungai. Ni depan mata nampak pakcik ni buang sampah plastik dalam sungai. Ini yang kita tidak mahu. Kita mahu masyarakat yang jagalah alam sekitar. Lepas ni nanti cakap sungai blok ke apa, banjir daripada diri sendiri. Okey. Ini saja rumah panjang. Bye bye. Wah, sini memang ada sawah padi ya. Dekat Matu sini. Kita tengok. Ini dia. Sawah padi di Matu terbentang luas. Wah. Paddy field. And di depan sawah padi ini pejabat daerah Matu yang baru. Tengok dia cantik. Tengok kanan kiri dia ada design.
Jabat Daerah Matu Beruan Jaya. Oh, memang terbaik ini. Jom. Saya di sini, Pejabat Daerah Matu. Oh, dah tengok dia punya design. Ni baru siap ni. Baru siap. Tengok kanan kiri design dia. Oh, ada corak cantik. Okey. Ini perhentian terakhir perjalanan di Matu. Lepas ini kita naik feri balik. Bye-bye Matu. Oh, situ pun ada sawah padi. Sawah padi. Okey. Naik feri dari Matu ke Igan. Itu Igan. Itu rumah saya. Pasang hai, pasang tengah atas. Kita duduk, boleh duduk atas ini kalau naik ferry.